Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, maka mereka sejak mereka cabut roh mereka, mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Sejak dicabut roh mereka, dipukuli oleh malaikat. Walau tara'ih idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya kau bisa melihat bagaimana roh orang kafir tatkala dicabut dari badan mereka, dipukuli oleh malaikat depan mereka, belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih. Kemudian tatkala mereka masuk dalam liang lahat di alam barzah, mereka pun tentu sangat menyesal, ingin dikembalikan ke dunia. Apalagi tatkala mereka telah diazab di neraka jahannam, maka penyesalan semakin bertambah-tambah. Mereka berteriak, wa hum yasrihuna fiha, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak, mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahannam, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, tidak seperti amalan kami tatkala di dunia dulu. Tapi percuma, tidak ada manfaatnya. Maka Allah bercerita tentang neraka jahannam, kata Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengazab seorang pun seperti azabnya Allah. Di dunia ini kalau ada orang bengis, orang sadis, mengazab dengan sesadis-sadisnya, masih kalah dengan azab Allah di neraka jahannam. Kalau ada orang sekarang mungkin sadis, ambil orang disiletin, kasih cuka, kasih jeruk, dengan berbagai macam model penyiksaan, tidak ada bandingannya dibandingkan siksaan Allah tatkala di neraka kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak seorang pun yang akan membelenggu bagaimana belenggunya Allah tatkala di neraka jahannam kelak. Tidak ada yang bisa menyaingi siksaan Allah. Saya katakan demikianlah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menyaingi nikmat yang Allah sediakan di surga, demikian juga tidak ada yang bisa menyaingi siksaan yang Allah siapkan di neraka jahannam. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu, bukan yu'adzibu. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, itu artinya secara literal pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu, dengan sigha majhul. Fa yauma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad, tidak seorang pun disiksa seperti orang kafir ini. Kalau ayat pertama, qiraah yang pertama, tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Qiraah yang kedua, tidak ada yang tersiksa seperti tersiksanya orang ini. Maknanya sama. Maknanya sama, cuma beda fokusnya. Kalau qiraah yang pertama yang sering kita baca dalam keseharian kita, yaitu fokusnya kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tapi pada qiraah yang kedua, tidak ada yang terazab seperti orang kafir ini kalau diazab di neraka jahannam. Bayangkan Ibnu Abbas berkata, ahwanu ahlin nari azaban yaumal qiyamah Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Yang ta'ilu ya bin alaihi minan nar yaghli bihima dimaghuhu atau kama qala Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib, pamannya. Dia menggunakan sendal dari api, apinya cuma di kakinya saja. Betisnya tidak kena api, cuma kena kakinya doang. Cuma kena telapaknya, tetapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Siapa yang bisa menyiksa seperti siksaan tersebut?